Mau makan yang segar, asam. Sayur asam ini paling pas, guys. Tahu dong sayur asamnya yang keruh-keruh kayak gini. Udah tahu bumbunya akan kayak gimana kan rasanya. Ada rasa pedasnya ya. Pedasnya dikit aja. Asamnya dapat, manisnya dapat. I got a one way ticket. Ini ada pepes ikan mas duri lunak. Aku bukain buat mie iteng dulu yang aduh. Makasih ya, Kak. Sok, guys. Look at that. Edun. Perbumbuannya enggak pernah gagal, ya. Terawu aja langsung. Cobain dulu. Cobain ya. Katanya ini durinya tuh kayaknya udah pres. Tulang lunak ya. Betul. Mari kita lakukan. Let's go. Juara ya. Guys, bener-bener juara banget. Dari rasanya, dari bumbunya, kualitas ikannya ancaman sih. Ini 7 jam. 7 jam ya. Dipepes sama dia, sehingga tulangnya itu jangan takut ada kedurian. Gak ada duri nih sama sekali. Gak ada. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Gak akan berhenti deh kalau makan pepes sambil diuwek-uwek kayak begini. Bener-bener nagih banget loh, guys. Kita pakai sambal ya, yuk. Ini sambal terasi, Beb. Sambal terasi ya. Ini ya. Coba uwek pakai sambal ya, guys. Let's go. Got this song stuck inside my head. Can't remember the words, but it goes oh. Ngitung. Iya, Kang. Itu nama idol papaya di situ. Oh, ada. Sok diambil. Wah. Cocok aja dengan papaya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu! Ini ya. Ibu maaf. Ibu! Ya, ini makan ini dicampur dengan si sayur. Nah, jadi dibungkus. Let's go, guys. Si daun pepaya ini juga bisa dilahap sama si pepes ini. Nguna. Dari makanan pertama ya. Sampai sekarang ini aku benar-benar ngasih 10 gak cuma-cuma. 10! Kenapa kita kasih nilai 10? Yes. Karena menurut aku gini loh, guys. Makanan itu adalah sesuatu yang sangat intimate banget dengan kita ya. Rasa yang laker, ya. Ya, benar. Dengan rasa. Jadi begitu. Kayak bumbu ayamnya enak, bumbu ikannya juga luar biasa. Asam, sambelnya. Surendol, takendol, kendol, ngena. Bikin lapar, apro. Ini udah sumping, kan ya sudah enak. Gaskun. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow Instagram Bikin Lapar di @bikinlapartransTV. Kalian juga bisa rekomendasikan menu-menu apa yang harus kita cicipin loh. Just follow sekarang ya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.